Selamat pagi teman-teman Kecomania, ketemu lagi dengan channel saya ini ya. Jadi ini channel saya yang dikelola teman saya Om Ayut. Karena kesibukan jarang sekali upload ya, jadi sangat jarang upload. Tapi pada pagi hari ini teman-teman, saya berada di kalau ini boleh dibilang bukan hutan ya, ini ladang. Jadi di sini posisinya itu di kebun-kebun kayak gitu. Nah, pada pagi hari ini saya bawa senapan, tapi senapan ikan. Jadi sambil saya ke lokasi, pagi hari ini saya mau ngecek burung apa yang ada di sekitar sini. Jadi udah lama nggak jalan-jalan, kita lihat apa yang ada di sekitar sini. Kalau dulu ini saya posisinya di Kecamatan Boyolangu ya, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dulu itu di sini banyak sekali burung pentet dan burung lainnya. Tetapi akhir-akhir ini, mungkin 3 tahun belakangan ini ya, sangat jarang sekali saya temui. Jadi di sana banyak sekali burung berterbangan, kayaknya itu didominasi sama kutilang, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jalan-jalan ke sana, kita lihat burung apa saja. Ini sayangnya saya nggak bawa teropong kali ini teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dari kejauhan ya. Nanti kalau misalkan itu ada cirpu banyak sekali, gerombolan sekitar 5 ekor terbang-terbang di sana teman-teman. Kalau menggunakan HP mungkin tidak jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau ada waktu saya ambilkan teropong ya teman-teman. Kali ini cuma untuk senang-senang aja. Wah itu. Cuman kelompok kutilang yang lewat barusan. Kita lihat dan jalan-jalan ke sana. Nah ini sama rumah. Ini jaraknya sekitar 100 meter. Itu kebun belimbing. Jadi di sini dulu itu habitatnya pentet juga ada, terocok juga ada, tapi ya memang sekarang sulit ditemui. Jadi tinggal burung-burung yang apa ya, penghuni kebun. Jadi di sini untuk kicau ini didominasi sama kutilang, ciblek, ya sama sirpu ya, sirpu juga ada. Wah itu burung pipit, kalau pipit nggak usah ditanya lagi, banyak sekali. Terkuku sama perkutut juga banyak di sekitar sini. Cuman sarangnya saya belum menemukan. Wah ini, wah itu tuh burung kemak. Di situ terlihat pohon kateh ya yang udah masak. Ini mungkin nanti siang udah diserbu sama burung kutilang. Oke, kita ketelusuri ini ya. Ini sangat luas sekali. Semuanya ditanami sengon ya sekitar sini. Oke teman-teman, ini tadi saya jeda. Ini saya posisinya sampai pada lokasi di mana banyak sekali burung berkicau. Sedangkan di sana ada suara diesel orang petani lagi nyiram tanaman. Sebelah sini. Sayangnya saya nggak bawa kamera teman-teman. Di atas sana loncat-loncat banyak burung. Sirpu satu gerombol, banyak sekali. Ada burung-burung lain. Oh, dengar tuh teman-teman suaranya. Ah, nyantai dulu di sini. Sebelah kiri itu ada sarang, cuman tinggi sekali teman-teman. Dan tidak punya alat kita. Teman-teman dengarkan suaranya. Jadi posisinya di atas sana banyak sekali burung-burung. Sayangnya saya nggak bawa teropong, nggak bawa peralatan lengkap ya.
Nah itu, kalau yang suara cek 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 seperti masteran itu suara ciblek atau perenjak. Yang cerdu itu si cipu atau cipo, sirdu, cuman nggak kelihatan jelas ya. Wah itu kutilang, kutilang juga ada. Oke teman-teman, kita pindah lokasi. Jadi di sini banyak habitat burung, cuman burung-burung biasa teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana, siapa tahu nanti menemukan burung lain. Kalaupun ada di sini murai batu, ya murai lepasan ya. Dulu pernah ada, tapi ya nggak tahu siapa yang nangkap. Teman-teman dengarkan suaranya. Jadi posisinya di atas sana banyak sekali burung-burung. Sayangnya saya nggak bawa teropong, nggak bawa peralatan lengkap ya. Nah itu, kalau yang suara cek 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 seperti masteran itu suara ciblek atau perenjak. Yang cerdu itu si cipu atau cipo, sirdu, cuman nggak kelihatan jelas ya. Wah itu kutilang, kutilang juga ada. Oke teman-teman, kita pindah lokasi. Jadi di sini banyak habitat burung, cuman burung-burung biasa teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana, siapa tahu nanti menemukan burung lain. Kalaupun ada di sini murai batu, ya murai lepasan ya. Dulu pernah ada, tapi ya nggak tahu siapa yang nangkap. Teman-teman dengarkan suaranya. Jadi posisinya di atas sana banyak sekali burung-burung. Sayangnya saya nggak bawa teropong, nggak bawa peralatan lengkap ya. Nah itu, kalau yang suara cek 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 seperti masteran itu suara ciblek atau perenjak. Yang cerdu itu si cipu atau cipo, sirdu, cuman nggak kelihatan jelas ya. Wah itu kutilang, kutilang juga ada. Oke teman-teman, kita pindah lokasi. Jadi di sini banyak habitat burung, cuman burung-burung biasa teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana, siapa tahu nanti menemukan burung lain. Kalaupun ada di sini murai batu, ya murai lepasan ya. Dulu pernah ada, tapi ya nggak tahu siapa yang nangkap.